terima kasih dalam kesempatan ini, yang mana pada pagi hari ini sampai siang pun bukanlah suatu anugerah sebetulnya yang kita terima, tapi adalah satu tanggung jawab atau beban bagi kita semuanya, yang mana program dan program telah diberikan di desa masing-masing, di kecamatan Manahan pada umumnya, yang satu belum pun terselesaikan dengan sempurna. Kita jalani ini sudah masuk dan datang lagi program-program yang baru yang harus juga kita laksanakan, kita lakukan di khususnya di Langkahan dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Namun yang mana pada kesempatan hari ini saya beserta tim yang alhamdulillah telah dipercayakan oleh masyarakat perwakilan daripada tokoh Langkahan untuk menjembatani daripada program ini, menjalankan daripada program ini. Tidak semestinya kami yang mempunyai suatu keputusan, tapi kami sebagai jembatan pelantara daripada masyarakat yang ada di Langkahan pada umumnya untuk mencapai daripada arahan ataupun sasaran program daripada pemerintah. Jadi di sini perlu kami sampaikan khususnya kepada Bapak Tim Ahli, keterbatasan kami khususnya di dalam SDM sumber dayanya manusia itu sangatlah minim untuk di Langkahan. Yang mana kalaupun itu yang saya pahami adalah kita harus menghidupkan daripada sumber-sumber daya alam yang ada di Langkahan, sumber-sumber lingkungan yang mampu membuka suatu karya kreativitas yang dari Langkahan itu yang perlu kita gali untuk kita wujudkan menjadi salah satu bahasa kerennya adalah inovasi. Pada hakikatnya adalah itu upaya-upaya yang ada di lingkungan kita harus kita berdayakan. Itu intinya seperti itu. Jadi di sini khususnya pada para pendamping, kami juga sepertinya untuk tim saling memberikan masukan berbagai informasi, baik yang didapat melalui masyarakat maupun yang didapat melalui pemerintah. Jadi di sini kami juga mengharapkan khususnya daripada PLD dan PD untuk selalu memberikan daripada masukan pada tim kami. Begitu juga untuk forum kecil melalui daripada perwakilan dan seluruh kecil yang ada. Apapun yang menjadi suatu ganjalan-ganjalan di dalam proses perjalanan daripada tim ini, karena yang selama ini kita kurang nyaman namanya antara PLD dan PD kita berjalan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya PLD ini kita akan mampu bersinergi. Karena apa? Karena kami sendiri adalah unsur perwakilan daripada para bapak ibu dan tokoh masyarakat semua. Tapi kalau mungkin PLD dan PD adalah sudah hasil daripada yang memang seleksi ataupun kita anggap ini tugas dari kabupaten. Tapi dengan adanya kita yang akan nanti mampu menjembatani daripada kerjasama kita antara PD, PLD dan mungkin tim yang insya Allah kami beserta kawan-kawan nantinya akan berbuat semaksimal mungkin, sebisa mungkin, namun tidak terlepas daripada bimbingan daripada Bapak Mustika, bimbingan daripada Tim Ahli dan kerjasama daripada rekan-rekan semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, kami masih butuh saran, pendapat, bahkan daripada ilmu-ilmu yang para tokoh dan para tua-tua pun yang dari kami masing-masing, kami meyakini lebih mempunyai kemampuan daripada kami. Tapi kami sebagai pelantara, jembatan daripada Bapak untuk menyampaikan aspirasi ini supaya bisa nyambung dengan program daripada pemerintah. Sekali lagi, mohon maaf atas segala keterbatasan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.